Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kapsul kita yang kedua berkaitan dengan redha. Mana redha di dalam ujian, musibah ataupun sakit. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, kita apabila kita sakit, kita akan merasa tidak redha dengan ketentuan Allah. Maka kita kena jadikan sakit sebagai perkara yang menjadikan Allah redha kepada kita. Kita menukar daripada negatif kepada positif. Maka apabila kita redha, maka sakit itu akan menjadi satu asbab untuk kita semakin rapat dengan Allah. Apabila kita telah rapat dengan Allah, kita akan menjadi orang yang diredai oleh Allah SWT yang disebut di dalam ayat Quranul Karim, radhiyallahu anhum maradu'an dhalika liman khasyia rabbah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang diredai Allah di dunia dan juga di akhirat.